Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Pak Warna Genpip. Channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok burung, baik itu muara batu trotolan, baik itu jantan, ada pula burung-burung gacoran dan burung-burung masteran. Nah, untuk di kesempatan pagi kali ini update stok yaitu muara batu trotolan. Ini banyak pilihan dari sana. Dan saya tidak akan pernah lupa untuk selalu menyapa kecomannya dimanapun Anda berada. Dan saya juga tidak akan pernah lelah maupun bosan untuk selalu mendoakan para kecomannya semua. Dan semoga di kesempatan pagi kali ini semua para kecomannya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya. Dan setiap mengawali video, saya tidak akan pernah lupa untuk selalu mendoakan para kecomannya semua ya, karena doa-doa yang baik itu kedepannya bisa mendatangkan hal-hal yang baik pula. Dan bagi kawan kecomannya yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya maupun like, ataupun chat di kolom komentar apabila ada kekurangan seperti apa, nanti bisa ditambahkan di chat kolom komentar. Bagi kawan kecomannya yang mau bergabung di grup Telegram kami di deskripsi channel YouTube saya, di situ juga ada linknya, tinggal klik langsung gabung. Nanti para kawan kecomannya di sana bisa bertanya-tanya seputar masalah perawatan burung maupun keluhan-keluhan burung. Nanti admin yang akan menanggapi, baik saya maupun Kang Bambang ataupun yang lainnya pun juga boleh ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan kecomannya kita. Oke, kita lanjut. Nah, di depan kamera saya ini ada muara batu trotol jantan. Ini burung lagi mutasi bulu ya. Dari sini itu juga kepantau jelas bulu burung itu di kepala maupun di sayap ataupun dada lagi mutasi bulu. Dan untuk burung muara batu trotol jantan ini kami bandrol dengan harga sangat terjangkau sekali lor, yaitu 1.500.000 saja. Ini sudah bisa bawa pulang muara batu trotol jenis jantan. Kita dekatkan ke burungnya biar lebih jelas. Nah, seperti ini lor. Ini pakai ring merah. Untuk nama ringnya ini ring ses. Kaki juga kepantau kaki gosong atau kaki hitam. Ini biasanya kaki hitam tersebut sangat disukai para kawan kecomannya kita. Dan ke depannya burung muara batu trotol jantan ini bisa buat dijadikan calon gaco maupun pejantan. Dan apabila kawan kecomannya tersebut itu minat stok-stok yang ada di tempat kami, itu bisa dipinang burungnya selagi stok persediaan masih ada. Dan biasanya apabila stok kami itu sudah laku, seringkali ditanyakan para kawan kecomannya seperti ini, Pak Wan, burung yang ini apa masih ada? Jadi selagi stok persediaan masih ada, apabila kawan kecomannya tersebut minat stok-stok yang ada di tempat kami, silahkan dipinang burungnya. Dan cara pesan burung di tempat kami itu gampang banget lor, seperti biasa, yaitu cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi. Nanti akan muncul nama saya, yaitu Pak Wan maupun Kang Bambang. Bisa menghubungi salah satu admin tersebut, bisa melalui chat WA maupun video call. Oke, kita geser ke stok selanjutnya. Nah, ini pun juga masih ada stok lagi muara batu trotol jantan. Kalau untuk yang ini dari ring Barata, ini pakai ring biru muda, kepantau jelas kalau dari sini. Ini dibanderol dengan harga 1.500.000 juga ini. Jadi banyak pilihan apabila kawan kecomannya minat stok-stok yang ada di tempat kami, bisa dipinang burungnya. Untuk indukan burung ini indukannya Medan Kalibalak 18 kali 13,5 untuk indukannya. Ini juga sangat cocok sekali buat dijadikan calon gaco maupun pejantan. Dan kondisi burung di tempat kami, kondisinya selalu sangat sehat sekali karena setiap merawatnya kami selalu menjaga kesehatan burung tersebut, seperti pemberian fur, makan EF yang selalu fresh atau segar, dan juga membersihkan lantai sangkar burung. Kita geser ke stok selanjutnya. Nah, bagi kawan kecomannya yang mau cari gacoran di tempat kami juga ada. Ini juga rajin bunyi untuk hariannya. Namun untuk burung muara batu gacoran ini tidak mengenakan ring, tapi yang jelas untuk muara batu gacoran di tempat kami ini juga dari penangkaran. Kalau untuk yang ini dibanderol dengan harga 2 jutaan saja. Ini sudah bisa bawa pulang muara batu gacoran jenis Medan. Kita geser ke stok selanjutnya.
Nah, di sana pun juga masih ada trotoar. Ini masih seputar dari ring Barata. Ini ada dua, yang satunya yang tadi, yang satunya ini. 1.500.000 saja untuk satu botol jenis jantan. Ini cocok sekali buat dijadikan calon gajah juga maupun pejantan. Burungnya juga vector serta prospek pula. Dan selain di sini di rumah Agen Burung pun juga masih banyak sekali lor untuk stok-stoknya, stok gacoran. Kita langsung pantau ke sana saja biar semuanya itu menjadi lengkap. Nah, seperti ini lor situasi ataupun kondisi di rumah Agen Burung. Dan ini juga masih banyak sekali stok-stok yang masih bergelantungan dan belum sempat saya turunkan, dan sebentar lagi mau diturunkan Kang Bambang pula. Dan untuk di sini, yang di area ini, yang di kerodong ini, kata Kang Bambang, burungnya sudah laku, jadi tidak sempat saya turunkan ya untuk yang ini. Dan di sana pun juga masih ada stok-stok yang lain. Untuk yang kosong tadi yang saya turunkan, yang saya bawa keluar di halaman tersebut. Dan di rumah Kang Bambang pun juga masih banyak sekali lur stok-stok yang lain. Kita langsung coba pantau di tempat Kang Bambang dulu. Nah, seperti ini lur situasi ataupun kondisi di rumah Kang Bambang. Ini juga masih banyak sekali stok-stok yang masih bergelantungan di gantangan. Dan sebelum saya masuk ke ruangan ini, tadi saya juga sempat mendengar suara kecoan burung yang ada di tempat Kang Bambang. Ada yang riwik, ada yang ngeplong, bahkan ada yang sautan satu dengan yang lain. Nah, jadi seperti itu untuk keseharian stok gacoran yang ada di tempat kami. Dan saya juga mohon maaf apabila melayani cat kecomannya itu mengalami keterlambatan, karena setiap harinya itu saya juga bekerja di tempat lain. Dan adapun saya membalas cat kecomannya tersebut baik di chat maupun telegram, memang di kerjaan saya itu pas ada waktu luang saja sehingga bisa membalas cacat kecemannya tersebut. Namun apabila saya itu sudah pulang kerja, semua cacat kecemannya pasti akan saya balas baik di chat WA maupun di grup telegram. Dan selain di sini, di ruangan lain pun juga masih ada stok yang lain seperti murai batu betina siapan. Di tempat kami juga ada, di sana pun juga banyak pilihannya, bisa dipilih sesuai dengan selera kecemannya. Dan kita langsung ke sana saja lor biar semuanya itu menjadi lengkap. Nah, di ruangan ini lor untuk menyimpan stok-stok yang lain seperti murai batu betina siapan. Kadang pun di ruangan ini juga menyimpan stok gacoran yang lain apabila di tempat kami itu tempatnya tidak muat, kadang juga ditaruh di tempat ini. Dan untuk murai batu betina siapan ini kami bandrol dengan harga 1 jutaan saja. Ini banyak pilihannya, bisa dipilih sesuai dengan selera kecomania kita. Ada yang jenis Medan maupun ada yang jenis Bala. Dan di bawahnya pun juga masih banyak sekali stok-stok betina siapan. Dan burung juga sudah aman, sudah nge-for total. Nah, seperti itu. Dan apabila kawan kecomannya mau cari betina jenis syariah, di tempat kami juga ada lor, ini burungnya. Ini kaki juga kepantau kaki hitam atau kaki gosong. Dan kaki burung murai batu ini mirip sekali dengan burung kacer, hitam legam untuk kakinya. Biasanya kaki hitam itu sangat disukai para kawan kecomannya ya. Untuk murai batu jenis syariah ini saya bandrol dengan harga Rp850.000. Dan untuk murai batu jenis syariah ini sudah non gembung, jadi di tempat kami itu apa adanya burung lor, maksud saya seperti itu. Apabila burung itu gembung ya kami katakan gembung, namun apabila burung tersebut sudah non gembung ya saya bilang sudah non gembung. Rp850.000 saja untuk murai batu jenis syariah yang sudah non gembung. Dan selain stok-stok burung, di tempat kami juga menyediakan stok-stok yang lain seperti produk obat-obatan buat burung. Di tempat kami juga menyediakannya. Dan akan saya jelaskan produk apa aja yang ada di tempat kami. Mungkin bagi kawan kecomannya yang masih pemula belum tahu produk apa aja yang ada di tempat kami. Seperti obat racikan, obat jabul buat burung, for breeding di tempat kami juga sedia. Dan madu asli hutan pun di tempat kami juga ada. Dan untuk mengenai obat racikan tersebut, bisa mengobati keluhan burung yang seperti kena senot,
mata berair, burung pilek ataupun flu, paruh mangap-mangap, suara burung serak, burung batuk, nyilet, sesak nafas, gangguan tenggorokan pun juga bisa. Dan obat racikan tersebut juga sudah lengkap apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung. Dan obat racikan tersebut juga sudah aman dipakai untuk semua jenis burung, baik itu burung kicauan maupun burung-burung masteran. Dan obat semprot anti cabul di tempat kami juga sedia lur. Itu bisa mengobati burung yang kanibal, cabul, kutuan, jamur, bulu kusam maupun bulu patah. Dan cara penggunaannya gampang banget, tidak perlu dituang maupun dioleskan. Cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul. Memang bagusnya waktu pengobatan tersebut burung dipegang ya ataupun ditangkap, karena kalau dipegang ataupun ditangkap itu pengobatannya lebih efektif, jadi bisa lebih jitu atau tepat kena sasaran. Namun apabila kawan kecamannya itu takut pegang burung, ya mungkin nanti burungnya takut stres ataupun lepas, bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkar burung, yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul. Dan for cabul buat burung di tempat kami juga sedia, mungkin bagi kawan kecamannya yang mau cari for cabul tersebut di tempat kami juga ada. Namun untuk di kesempatan pagi kali ini, for cabul tersebut adanya versi halus. Memang kalau dulu itu sempat saya jual tersebut, itu versinya versi kasar ya, seperti for burung pada umumnya. Namun untuk di kesempatan pagi kali ini, untuk for cabul tersebut adanya versi halus. Dan for breeding di tempat kami juga sedia lor, maupun madu asli hutan. Mungkin bagi kawan kicomania yang dulunya itu tidak sempat kebagian madu, di tempat kami juga menyediakan stoknya, siap ready dan siap dipesan mulai sekarang. Dan akan saya jelaskan mengenai daftar harga produk-produk yang ada di tempat kami, seperti obat racikan itu dibanderol dengan harga Rp20.000. Namun untuk di kesempatan pagi kali ini, untuk stok obat racikan tersebut masih kosong ya, nanti apabila sudah siap ready, nanti akan saya update, maksud saya seperti itu, saya update di channel YouTube saya maupun saya post di status WA saya. Dan obat semprot anti cabul itu dibanderol dengan harga Rp25.000, sedangkan for cabul buat burung versi halus itu dibanderol dengan harga Rp30.000, dikemas dalam ukuran 1/4 kg. Sedangkan for bredeng dikemas dalam ukuran 1 kg dengan harga Rp40.000. Sedangkan madu asli hutan itu dibanderol dengan harga Rp150.000, dikemas dalam ukuran 1/2 kg. Dan ongkir juga menyesuaikan alamat kecamatan dan kota tujuan. Dan untuk membeli produk-produk yang ada di tempat kami, itu bisa dibeli lewat dua cara ya. Bisa langsung transfer via rekening, ada pula saya jual di toko online lainnya. Nanti apabila kawan kicomania itu menanyakan toko online apa, nanti akan saya kirim linknya. Jadi di sana bisa juga sistem COD, bisa bayar di tempat. Oke, karena ini waktunya juga sudah siang dan sudah mepet buat saya, tidak usah saya panjang lebarkan, karena panjang kali lebar itu sama dengan luas. Untuk di kesempatan pagi kali ini, saya akhiri dulu dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Salam satu hobi dari Pak Wan Agen Beef.